Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan acara musyawarah kabupaten DPD Aceh Tengah tahun 2022 dalam rangka pemilihan ketua umum EPTI yang baru. Dan alhamdulillah kami terpilih dan diamanahkan untuk menjadi ketua umum yang insyaallah akan menjabat selama 4 tahun ke depan. Target pertama kita adalah seperti yang disampaikan oleh ketua umum yang lama bahwa kita akan target pertama ini tahun 2022 ini akan meraih medali emas di Pora Sigli, kemudian Porwil tahun 2023 dan PON tahun 2024. Insyaallah kami mohon juga bantuan dan dukungan dari kawan-kawan semua, pengurus yang lama atau pengurus yang baru nantinya. Kita akan melakukan rapat kerja yang istilahnya yang rapat kerja untuk 4 tahun ke depan dengan jangka pendek, menengah dan panjang yang terprogram secara presisi. Akhirnya punya target apa yang akan dicapai. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Kodi Aceh Tengah, kemudian Pemprov EPD Aceh dan pengurus yang lama yang telah mendukung kegiatan keberlangsungan organisasi yang telah 20 tahun telah kita jalani bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.